Halo guys, apa kabar? Sehat semuanya? Udah lama aku nggak ngevlog ya. Aku hari ini mau ngevlog hari ini. Aduh, napas dulu. Gelap banget. Oke, hari ini aku mau bikin kesel Mbak Uus. Mana sih gelap banget? Hah. Hari ini aku mau bikin kesel Mbak Uus. Kan hari ini harusnya aku membawa puasa. Cuman aku lupa tadi minum. Puasa surat. Nanti Mbak Uus masih puasa. Aku malah minum tadi, lupa. Makanya hari ini aku mau nemenin Mbak Uus ngebuburit sambil nyari makan buat buka nanti. Tapi aku nanti pengen ngisengin bikin kesel Mbak Uus. Ikut ya. Tuh, ke rumah sekarang jadi gudang stok yang mau order sweater ke link di bawah. Halo, Mas Yusa. Huh? Halo. Aku mau vlog lagi. Buat apa nih? Vlog di YouTube. Iya. Oke. Okay. Mau ngedit enggak? Huh? Sibuk. Masuk sekarang jualan. Oh iya, jualan tuh. Sekarang jualan, Mas Yusa. Semua sekarang di rumah semua jualan di TikTok. Ini sekarang dia lagi sibuk buat ngatur ngapain dia. Oh, Mas Yusak. Anak turun. Ngoprek anak turun. Oh, Mas mau dulu ya. Tuh. Ya? Ya. Yuk. Aku nge-vlog. Aku nge-vlog. Tumben. Nge-vlog nemen kamu puasa. Ngabuburit nih. Ayo ngabuburit. Aku maaf ya enggak puasa, minum tadi. Enggak, aduh lupa. Kamu enggak ngingetin lagi paginya. Asap aja bisa-bisanya. Ya kan aku kamu ketiduran mungkin. Halo dulu. Halo semuanya. Halo. Halo guys. Salam kenal. Salam kenal. Aku istrinya Mas Jar. Hari ini mau kemana? Aku hari ini pengen keluar jalan-jalan sore karena kita meliburkan diri untuk nggak live hari ini. Kebetulan apa namanya? Ngabuburit. Ngabuburit. Ayo. Selamat puasa juga yang. Kamu puasa apa sih? Yang biar teman-teman tahu. Ibadah. Puasa Tasyu'a, bacanya bener gak sih? Dan Asyura itu puasa di bulan Muharram tanggal 9 dan 10 Muharram. Dianjurkan buat teman-teman yang apa namanya amalannya gede loh, dihapuskan dosa kita 1 tahun ke belakang. Wah, tau gitu aku puasa tadi ya. Tolong. Oh iya? Ya udah gak apa-apa. Mau jalan kemana? Apa? Jalan dulu aja. Ayo jalan dulu aja deh, let's go. Kita ada sampai di tempat buah. Yes. Sekarang kita mau berburu buah dulu buat bikin sop buah sama salad. Yuk, kita beli buah dulu yuk. Yuk, turun yuk. Hei, mungkin ketemu maning. Belum kocok, belum ini berarti dia belum matang. Harus kocok. Yang punya buahnya juga emas. Tanya yang tahu kocoknya seberapa. Kita lihat Mbak Uus milih ntar zong apa enggak. Sekalian ini aja, sekalian bikin salad. Bahan banyak. Nanti kita bikin salad, bikin PO gimana? Setuju? Okay. Kita bikin salad. Kita enggak ini kan nanti beli yogurt juga berarti. Iya, beli yogurt. Kita mengumpulkan beli salad. Nanti kita coba sendiri salad kita enak atau enggak. Kalau enak nanti kita PO. Kalau enak nanti kita PO buat di kedai. Okay. Setuju? Lanjut. Enggak semangka melon, semangka melon. Ayo. Hah? Pakai pelin. Bang, tuh ada yang beli.
8. Nah, 40. Apa? Yang kayak gitu aja nanti. Oh, beli yang biar? Yang premium dong, kalahnya. Strawberry jenengan nyetok gak, Mas? Strawberry jenengan nyetok gak? Oh, strawberry. Mau lah. Kasihkan. Salah pakai belimbing masuk gak? Belum pernah nyobain. Di sini berapa, Mas? Berapa? 13. 13 ya? 13? Beli berapa? 1. 1 dulu aja. Nanti aku punya ini kok, link. Oh, game. Ini gede-gede ya? Hmm. Cukup? Cukup. Oke, okay, tester. Ini sama jeruk santis, tapi yang satu mana untuk ya? Kita beli buahnya di Jabar BKS. Nih, wongnya sih gondrong ini lho. Wongnya sih gondrongnya lho. Jabar BK di Pasimal. Kita beli buahnya di sini. Wis langganan. Wongnya dewek. Wong pusat. Ya, nanti kita bikin coba ke salad. Sop buah plus salad. Iya. Aurora. Sop buah plus salad. Udah kerasa lapar belum? Ausnya udah berasa? Udah. Oh, orang bangun siang udah ngomong berasa. Oh, bangun siang. Mau jam berapa tadi? Jam 3 subuh. Wow. Belum tidur. 3 subuh ya belum tidur. Tapi aku subuh bangun kamu nggak tahu, Pan. Tahu? Masih pakai sempak. Berapa? 268. Istri yang bayar. Ya, udah beli, sekarang langsung ke kedai. Tapi sebelum ke kedai kita ke Indomaret dulu. Mau Indomaret mana? Apa yang Famat itu kan, Bu? Ada kan sebelah kiri buat beli yogurt. Dompet mana? Dompet ada nih. Parkirun. Sekarang mah dompet semua dipegang istri. Biar bisa nabung. Tuh, 2000. Yang sip. Belum nikah semoga cepat nikah. Amin. Yang manajemen keuangannya belum bagus, semoga nanti kalau nikah segera diketemukan pasangan yang bisa memanage keuangan. Ih, mantap banget, Ces. Tolo leleng teng teng. Kita jalan dulu ke Alfamart bentar ya. Iya. Kita bikin salad. Salad baus. Oh iya, salad baus. Salad baus. Nanti kita PO-in gitu enggak? Iya, amin ya Allah. Yuk. Ayo. Kita sampai ke kedai kopi dulu, ke kedai kopi. Ini yang bermau mampir ngopi di kita, Es. Iya, ini kedai kopi kita, Es. Ini kedai kopi kita, Es. Mampir, Es. Nah, kasih tempat nongkrong buat ngopi. Yuk sini, aku kasih tahu tempat kopi punya Cikarang. Nih di sini ya tuh, Jepera Kopi. Kalau misalkan mau ngopi, kita punya signature kopinya. Ada namanya Jason di sini. Ini abangnya yang jaga. Oh iya, abangnya. Ini abangnya yang jaga. Jadi kalau misalkan bukan ini yang jaga, beli aja. Enggak apa-apa. Nanti ada ini juga. Halo. Tadi yuk. Udah. Jadi kalau misalkan mau ngopi nanti, aku saranin ada es kopi yang enak namanya Jason. Ya. Ya, Jason singkatannya? Jefera Signature. Sambil nunggu buka puasa dulu. Sambil nunggu buka puasa biar baus buka dulu. Huh?
Sambil nunggu prepare yang lain, nanti kita oprek-oprek buah semuanya. Sambil kita ngoprek-oprek buah-buah dulu ya. Tapi ini ada iklan dari Doni. Nih Don, iklanin Don. Salah! Kita mau bagi-bagiin gratis buat customer yang ada di kedai biar mereka tuh nyobain gitu. Bismillah dulu. Ini siapa? Pak. Tapi ini kasih bukain aja. Halo guys. Asal. Gimana yang? Gimana? Gami. Hah? Gami. Gami. Kalau sebuahnya gami. Gami ya? Gami banget. Gami banget. Gimana Mbak Asih? Ini kalau dijual sih ini bisa 4 juta. Beda dari yang lain ini pokoknya. Iya. Emang kita ini harus bikin yang beda dari yang lain ya? Betul. Ya, udah gitu murahnya 50 ya. Iya, iya. Buah aja enggak kaleng-kaleng, guys. Segini ya, soalnya kita buahnya premium jadinya. Ini 50.000 pajaknya 2% ya. Dan pajaknya di Jakarta. Set. Mahal ya. Karena buahnya premium. Ngopi bisa, nge-es bisa. Makan bisa. Makan bisa nanti pokoknya makin lengkap menunya. Ya, Sal, Bapak. Pokoknya follow aja Cevera, ada banyak menu baru. Kejutan. Kejutan juga pastinya nanti. Ini mah kita aja CS gitu ya. Kita aja. Karena biar yang ngerasain buahnya dulu, buahnya kita harus paling seger. Yeay, hari ini alhamdulillah. Ini udah belanja dari mulai tadi kita belanja buah sampai jadi selat. Rasanya enak banget. Cakep banget. Nanti kita bakal menambahin yang kurang aja. Tapi yang jelas nanti kita launching bakal launching selatnya di Cevera. Nanti yang belum follow ke Instagram Cevera Coffee and Eatery, kedai kopi kita. Yang pastinya nanti bakal banyak banget menu baru. Buset, banget. Batuk Bu Aji. Closing Mbak Us. Udah mau closing lah kan. Terima kasih teman-temannya udah nonton. Oke. Ditunggu.